Dende, apa kok hijau-hijau? Aduh, karambia sana. Ha, halo di sana kasadenyo. Nah, Sherly hadir di Lamak Bana. Nah, sana kini Sherly nyium aja sana pai makan-makan ka tampe yang spesial sana. Nah, di mana tampenya tuh kira-kira sana? Kalau ndak salah tampenya tuh berhubungan dengan kuah. Kuali tahu sana ko namanya? Ko kerambir. Ndak kerambir do, kelapa sana. Ah, jadi mas sana kini Sherly nyium aja di sana pai makan ka tampe yang spesial itu berkuah-kuah. Minumannya yang segar-segar. Nah, tampenya tuh di teras kelapa. Alamatnya tuh kalau nggak salah di Jalan Raya Bandar Purus nomor 67 Padang sana. Nah, jadi sana di Sikoko ada kerambia-kerambiang sebanyak Ikoko stokannya indak pernah habis. Nah, Ikoko kalau nggak salah Sherly ala banyak di pasan deh orang. Indah hanya di Siko do. Hotel-hotel sampai makan-makan lain ala pasan kerambia mudo di teras kelapa ko sana. Lah di sana kini ndak lama-lama wacubo pulo menu-menu yang ada di teras kelapa ko sana. Lah sana langsung saja kita masak ke dalam. Let's go. Ayam. Oh, banyak porsinya ya, Bang ya? Alhamdulillah. Bang, aku mau masak ke dalam boleh? Boleh. Makasih, Bang. Nah, sana. Kalian lah ke sana ah. Mie yang ada di pasar untuk hari kini kok dari ujung ke ujung panas sana deh, Mbak atuh sana. Nah, jadi terus sana mah yang yo kasih kok langsung saja ke Jalan Bandar Purus nomor 67 Padang namanya Teras Kelapa. Langsung masuk ke dalam balik sana. Lanjut. Aku mau tanya ini apa? Bakso urat. Ini bakso urat ini? Sama. Ini bakso urat ini? Ya, mie ayam. Ini pemirsa di sana jaleklah di Sikoko banyak menu-menu. Dan ini apa, Bang? Ini bakso apa? Bakso beranak. Berarti dalamnya ada anak-anak. Ada telurnya. Enggak punya anak kan, Bang? Oh, enggak. Nah, di sana jadi di Sikoko banyak menu bakso-bakso. Nah, bisa di sana cari di Sikoko ada bakso gadang. Di Sikoko ada bakso beranak, isinya tuh beranak-beranak, ada telur di dalamnya sana. Nah, di Sikoko selain bakso beranak ada pula bakso viralnya bakso larva dengan khas kuah dari teras kelapa langsung sana. Nah, sana bisa cari pula untuk baksonya situ tampeknya sana. Ah, aku kuah-kuahnya sana, kuahnya spesial. Bisa sana cari koyo. Ah, Bang, aku mau nanya boleh? Boleh. Bang, ini kuah untuk apa, Bang? Ini kuah buat? Untuk larva. Berarti khusus spesial ya, Bang, kuahnya. Khusus dari teras kelapa. Masya Allah, tuh di sana. Jadi kuahnya tuh kental. Boleh, Bang, dilihat kuahnya, Bang? Kuahnya ada dua, Bang. Yang biasa. Iya, yang originalnya. Juga ada yang pedasnya, Bang. Masya Allah, tuh sana di Siko ada yang padehnya, ada pula yang originalnya. Dan kita boleh lihat baksonya, Bang. Baksonya sagadang-gadang kapalo orang sana. Sagadang kapalo anak ketek. Lah untuk di sana mah enggak perlu ragu-ragu untuk makan di teras kelapa kok, karena menu-menu yang ada di Siko tuh lama banget. Best approve sana.
ini untuk menu-menu yang ala saat di pasar tadi, Allah datang sana. Nah, bisa tuh saya lihat dari ujung ke ujung tuh menu awak. Panuh menu awak sama meja aku sana. Nah, di sana tapi yang pertama Seldi Nio mencoba yang mau yang sana yang kita coba pertama. Kayaknya kita coba lah pertama tuh yang jajanannya. Ada bakso bakar dari teras kelapa sana. Nanti ke bantu anu. Nah, ngiler sana. Ngiler banget kan. Ah, bakso kok mas anak didampingi sama ladonya. Kok ladonya? Ah, tuh acara makannya kayak kuah. Anak yo, ambil baksonya. Ah, pakai ladonya kok mah. Dicocol kasih kuah. Ah, kayak kuah. Tuh, siap tuh. Siap dua tiga langsung ngocok ke mencong. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ini sana. Lembut. Dagingnya lama. Bakarannya terasa. Kau coba sekali lagi sana. Kau bukanya. Kau ladonya. Wah. Ah. Kau masuk ke muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Mantap. Lama warna. Sana tanggung cek kau sana. Kau masuk ke muncul ya sana ya. Wah, habis ya sana. Dia. Lama banget sana. Kok bisa sana dengar bunyinya mah? Kraus. Kraus sana. Lama banget. Lah sana. Tadi kan ala cubo bakso bakar dari teras kelapa. Wanjaan ke dulu ya sana ya. Nah, kini awak cubo kuah. Siomay komplit. Kok siomay komplit namanya sana. Kok ada mie, ada tahu, ada pangsit goreng, ada namanya kok sana. Sawi abuh namanya sana. Atau ada baksonya, atau ada lo tahunya sana. Di tengah-tengah kok kuahnya. Kuah. Kok kuahnya sana. Mendeh mandeh. Kini mah awak cebo pula rasanya lagi. Karena kau coba pertama tuh tahunya. Wah. Kau tahunya, kau kuahnya. Deh. Sia yang tak ngiler kau sana. Diaduk kasih kau diaduk-aduk masak kamu cium. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sana. Kuah kacangnya baraso. Padenya pas. Tahunya lembut. Dalam tahu tuh ada pula daging sana. Deh. Iku yuk sebenarnya rasanya lama banget tuh kecil orang sana. Pak coba pulo, wah sayurannya, masuk akan si kulit sana. Kedua, lah masuk akan mencuang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sana, iku kalau suami yang kayak iku lama. Dia bui, itu langsung cucol pakai kuah kacang dari siomaynya ke sana. Awak coba sekali lagi sana ya. Lama banget sana. Tuh cek lagi sana, awak coba cek lagi kuado pangsit rebusnya. Pangsit rebus. Tuh cocok lah kasih kuah. Kok kuahnya mah. Jaduan kasih kuah balik. Kok coba lo rasanya sana ya. Cik 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kondek sana. Itu pangsit rebusnya dagingnya enggak pilih. Dagingnya melimpah gadang. Sana saya lihat kuah. Yang dipilih yang cik kuah. Kok dagingnya sebanah-banah gadang. Tuh untuk pangsit rebusnya sebanah-banah. Lama sana baraso ke sadolanya sampai ke kuah-kuahnya kok mah baraso wa coba cel. Bismillahirrahmanirrahim. Lama sana lama bana. Cali lan sana sampai pada lihat makannya sudah saking lama bana tuh sana. Wa ilap saketek dari sana ya. Wa baranjak ke menu lain sana. Karena menu-menu di Jikoko sebenarnya banyak lama komplit. Kok Allah wa coba tadi baksonya. Kalau coba somai lengkapnya mah apa komplit
kini sana ko ado namonyo bakso gadang bakso larva. Iko yang sedang di sana kayak pa bantuannya deh. Sebenarnya gadang nggak sana. Wah kalau di samuan gadang sama kapal usia di samu gadang. Samu gadang ya kan? Deh mande. Untuk mencari dalamannya sana. Dalamannya tuh penuh dengan isian ado dagiang-dagiangnya dengan kuah khas dari teras kelapa ke sana. Nah, wak, cubolah dulu nak sana, wak buka dalamnya, bak, bantuknya sana. Cus langsung cubo. Tapi wak perlu sendok sana. Ko sendok, ko selak cubo ya. Nah, wak ambil sendok iko. Sana, lain nampak di sana. Wah, onde. Sebenarnya deh, Allah sana. Di dalamnya sana, komplit. Ada daging. Masya Allah. Ada tetelan. Ale ke sana dalam sana. Pokoknya dalam kelas sama kayak kekeluargaan. Ada anak, ada indu. Ada anak, ada indu, ada apa? Ada emak. Langkuk dalam kelas sana. Ini wa coba dalaman nyoko, ada daging, potongan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak berasa sekali di sana. Wa coba dua kali. Karena saking banyaknya mah paling pah kalua. Awak cubo kuasa panua ke mah masuk ke muncul pak. Bismillah. Lemah sana. Kalau sana bunyi jangan bunyinya mah. Ya mak pasal nak. Kau cubo baksonya lah. Kau potong baksonya mah. Kau ada bakso dari teras kelapa kok. Onde iko cukup untuk makan agak seminggu di sekitar lima sana. Tapi kalau di kini kok sehari. Nah, tuh. Potong. Kok sana ah. Saya ada aku mau coba kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek lah masuk. Sana. Jadi dia nak cukup. Jadi dua nak cukup. Tadi lah bro. Lama mana? Kau cuba kuahnya di sana ya. Kau kuahnya. Kau seruput cek lo bismillahirrahmanirrahim. Sana kuahnya sebenarnya mana berasu. Kental. Tak ada lihat apa. Kau sana sekali lagi. Unde sana, indak ngiler sana mencari sana rugi sana. Wah coba cek lek wah. Kau ada yang ketek cek lek ya. Nggak usah ragu bimbang sana, cari cubuan. Paham sana. Sana, di situ ada yang sedangnya, tuh ada lo yang padeh. Nah yang padeh tuh pak aku lo bantuannya cari cari untuk di sana ya. Aku bakso larva yang padeh itu sana. Aku bentukannya. Unde. Subhanabana menjelotot kalau mencari di sana. Kita bulalik encik mata kalau mencari di sana. Deh. Kalau hari-hari kayak giko, hari-hari hujan, hari-hari lambuk, makan yang pade-pade ke mah. Karinge-karinge yang dalam-dalam kok keluar adalah sana. Dari sakit hati sampai menggebu-gebu. Kayak giko lah bantuknya. Bantuk kok kah? Bantuk kah? Padeh menyalang, curang mah. Gonya, awak cuba pula rasanya sana ya. Sana, tapi kalau apa pasan koko, dapet minyo. Ko minyo. Minyo dari bakso ko. Kalau pasan ko dapet ko. Ini wak cubo baksonyo lai. Ba aku lo raso baksonyo. Tapi sedih takwi sana. Beko pulang nak marabu-rabu sih sedih lai. Negara mencari padehnya. Tapi ni usah ragu. Awak cubo. Harus wak cubo ba rasonyo. Sana candi aku luar dalamnya. Ku adua. Deh mandeh. Sana cari lihat kok aduh ladonya cik masih utuh. Dalamannya ya komplit tadi lah tuh. Kayak aduh anak, aduh abah, aduh ama, aduh indu, aduh siar itu, aduh mama dalamnya. Langkuk. Potongan dagingnya ndak lo pilih di sana gadang-gadang. Kok dalamnya kok mah? Wah coba lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pade kan nak? Sana. Tapi pade itu mah. Masih lama untuk dimakan.
bakso larva. Ah, bakso larva tuh mah di dia kepala lo sana. Ah, sana. Tapi enggak usah waragu. Di situ ada yang menu yang segar-segar. Nan mani nan kami. Ah, tentunya. Ke sana. Ah, lihat nak ngiler sana cantiknya. Ada warna-warni, ada anggur sana di atasnya. Ah, tuh ada lo ayah karang. Dia tahu sana iko apa? Iko ke jelly ice cream dari teras kelapa. Lah, iko ko dengan aku pakai batuk kalau nggak salah mah. Ko batuknya sana. Tapi batuknya ko di yang paling kadang ko diisian dalam itu ada es krim, ada parutan keju, ada meses dan buah anggurnya. Nah, Mbak Apulo bentuknya atau dalamannya wa calek lu lalu nak sana. Ah, wa anjan ko sakit tek dulu. Calek sendoknya saya higienis sana. Nyututuannya salimuan, dek saking dingin yo. Nah, lah, ko bukanya dulu. Nggak, namun kita buka di sana. Ah, artinya kan yang ini buka. Lah, kok sendoknya. Sanduak lah namanya sana. Lah, wak calik dalam di sana. Deh. Kuih sepana-mana ngilir sana, wak anjan kok dulu ya. Bismillah. Undi sana. Sana, semua limpah-limpah sana. Undi. Kok, wak calikan kateh ya. Nah, undi sana. Dah, sampai-sampai malimpah sana. Ah, geser kasih kostek lu. Ah, tuh. Deh, Allah, kok es krimnya sepana-mana malimpah. Sampai kate, sampai ke bawah, sampai kate hati bodoh tuh. Ah, tuh dalamnya ada parutan, keju, ada buah-buahan dalam di sana. Nah, wajib gue rasanya di sana. Ya, untuk menghilangkan pada hewat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Panak, gak cukup cilik dong. Wajib gue sekali lelah. Ah. Bismillah, aku pakai keju sana, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba cek lain. Ah. Lama banget. Lama banget. Bro. Mantul. Mantap betul kecil rasanya ya. Mau coba sekali lain. Gak nantar lape dong. Ini pade kan di sana. Ah, mau coba. Kau. Ada lamanya. Kau. Sana calik kau. Es krimnya ya Allah. Ha. Kejunya melimpah-limpah. Nah. Deh. Allah kok yang kadang kok coba kamu coba ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lama panas. Hilang dan pade tadi di sana. Jadi terus sana mah. Kalau maksudnya pade tadi pasan niko mah enggak pade di sana. Hilang pade tuh. Hilang aja matu-matu tadi tuh hilang kasa dolahnya lah. Ini mau coba dulu air dia karambianya sana, air kelapa lah namanya. Bismillah. Segar sekali lagi. Lama sana. Lah sana masih banyak menunya leh. Mau coba yang lainnya sana. Yo, anjan kok kesan tiang. Tuh. Sana di siko mah tadi lek jadi mau coba mie nya dulu tadi kan aku kepadahan nak mau coba es krim mau coba mie nya lek jadi mau coba plom mie yang dapet dari bakso tadi sana dapetnya tuh ada bakso ada mie kuning ada mie putih ya dapet lo sayur apa sih siko jadi mau coba plom rasanya nak sana kok originalnya ya tanpa ada kecap sadolahnya lah pokoknya Bismillahirrahmanirrahim sana nah. Iku sama saya kayak mie bakso biasanya. Rasanya sama. Tapi kalau sana pesan yang kok ini rapi mie. Ah, enggak lama dilihat aduh komplit lah pokoknya. Enggak nah, coba lo seruput kuahnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kok original sana. Mantap betul cik orang nak sana ya. Lah, kok peminyo lah biasa aku bona. Awas ibo lek. Ado lo ayam bakar. Kok ayam bakar. Kok ayam bakarnya.
Rasanya jadi di Cikoko ada pula sambal bakar cobek. Nah, yang saya pesan kok sambal bakar cobek ayamnya. Ada pula di Cikoko sambal bakar cobek iga, nila. Pokoknya banyak untuk sambal bakar kok. Silakan di sana aja datang ke Cikoko mah tuh pasan sih. Ada ayam, ada iga, ada ayam, ada nila. Pokoknya banyak menu yang di Cikoko. Tapi yang saya pesan kok ayamnya sana. Nah, bak pula rasanya. Nah, kok di sebelahnya kok ada nasi. Enggak afdol kalau makan tanpa nasi sana. Nah, tuh. Wah, buat cubon lo rasanya lo nasana yo. Wah, ayamnya mas sana. Wah, gadang. Cie, kok seni rasu ayamnya potong ampe kok mas sana. Cari lah gadangnya ha. Ah, sebarang gadang kan. Sayur sama mengadang seri. Alah, buat cubon dulu bismillah. Kok tangan lah buat cuci mas sana. Jangan ragu lah. Lah cuci tadi. Ah, buat cubon dulu. Koladonya. Ini nampak di sana kok. Koladonya. Lah. Nah, ladonya kok sandua latan kasih kola. Di sana yuk. Kalau mencalik sampah-sampah kayak kok mah hari hujan-hujan, hilang kasar dua orang. Watan si ayamnya. Lah. Buat colek kasih kok. Colek. Bismillah. Kok yang originalnya tanpa nasi lah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya lemak, lembut, kriuk. Pokoknya ayam lemak sana. Sambalnya pade. Sambalnya pade. Lemak. Itu rasa-rasa bakarannya tuh terasa. Itu pakai kalau enggak salah kok pakai terasi plus sana. Jadi di sini kok sambalnya kok diulek, diagi terasi habis itu dibakar. Kau coba sekali, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi coba pakai nasi lah. Kesana ya. Aduak ke nasi. Tambah sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sana masuk ke muncul ya, bismillah. Enggak. Kurang abdul sana kok tahunya kok cocol kok mah masak kemencang bismillahirrahmanirrahim. Kurang sana. Wah sekali lagi harus habis bismillahirrahmanirrahim. Lama. Ladonya lama. Rasa bakaran terasa. Itu ayamnya lama, empuk. Pokoknya gurih rasanya. Untuk menu-menu yang ala soal dicobain tadi. Sana pasti sana penasaran kan. Untuk menu yang kah? Kok ada namanya kah? Tapi beko lah sana, beko review yo. Kini Wario review lo minuman-minuman yang ada di teras kelapa kok sana. Nah, tapi dan kama-kama dulu sana, tetap di Lama Bana, makan-makan, raun-raun, iyo sabana lama. Oke. Sana masih di Lama Bana makan-makan raun-raun iyo sabana lama. Nah, jadi di Cikoko ada minuman dari teras kelapa kok. Karena di Cikoko mas sana minumannya pakai karambia sana. Nah, di Cikoko saya pesan 5 minuman dari teras kelapa. Kok yang pertama kok air kelapa jeruk, ikoko air kelapa coconut. Nah, koko pandan. Nah, kalau ikoko air kelapa melon. Kalau koko yang original, air karambia yang original dan ikoko TS sana. Dan saya pengen coba salah satunya kok yang iko lah sana. Ya menggoda-goda aku mah yang warna hijau-hijau tuh sana akunya. Nah, gua coba pula rasanya. Gua aduk dulu. Tuh. Gua coba rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sana. Melonnya baraso.
Nyu melon sama air kerambinya kok enggak salah, enggak kalah salah satu loh. Nyu sama-sama rasa 50-50. Karena untuk maninya pas, air kerambinya terasa dan dinginnya pas. Awak coba sekali lagi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Cari sana. Nah, kok dalamannya? Ah, masya Allah. Ah, dalamannya sana. Ah, kerambiannya sebenarnya banyak isiannya dalamnya. Lah, awak coba pula kerambiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tak namanya diambil sana. Ah, ah. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu coba di sana, yuk. Jatuh nyuli sana. Aku sekali lagi bis. Ah, tidak aja namanya diambil di sana. Pak anak namanya masuk kamu cacar lidah. Wajib buat sekali. Kenyah. Bismillahirrahmanirrahim. Karamelnya nak kareh. Lembut lama untuk dimakan. Baraso ada segar-segar manis-manisnya sana. Dari rasa melonnya tadi. Wajib buat sekali di sana, yo. Ah, kuah. Kuah yang kadangnya. Coba masuk kamu cang. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Sedang manis. Sehat sana. Karena karambi mudoko sehat untuk tubuh awak sana. Ditambah dengan rasa melon manis itu dapet banget untuk sana. Jadi untuk sana mah yang Mio pesan minum-minuman di Sikoko. Minum-minumannya kan kok banyak. Ada pulo taluannya, es kerambian talua, tumadu. Pokoknya banyak menu-menu minuman yang ada di teras kelapa kok. Jadi untuk di sana mah enggak usah ragu-ragu, enggak usah bimbang, langsung saja datang ke teras kelapa kok yang alamatnya berada di Jalan Bandar Purus nomor 67 Padang. Nah, beko di bawah kok ada alamatnya sana. Kok. Kok di bawah kok alamatnya? Lah jadi untuk di sana usah bingung-bingung, enggak usah bimbang-bimbang untuk mencobaan menu yang ada di teras kelapa kok. Lah sana saya lanjut makan dulu untuk di sana. Jangan kama-kama tetap di Lama Bana makan-makan raun-raun. Iyo sabana lama. Nah kini Serli Nio mencoba kok yang batuk-batuk orang kelapa ke sana. Deh mandeh. Ah di sana. Sana iko packingannya di agih kok. Plastik dia higienis. Ah jadi wa sebelum makan wa dapat yang keko di plastikan sana. Nah kini wa buka dalamnya sana ya. Iko ko namonyo kelapa buah. Koko kelapa buah ada dalamnya buah-buahan. Nah ba apulo bantunya sana wa calek dulu ya sana ya. Ma buka iko sana. Ah ko dia. Ah tu sana. Nah, jadi kalau makan di Sikoko, pada pe koko tu diage plastik, biar higienis. Dapat pulo sendoknya lihat. Nah. Nah, sana kini buka kepalonyo. Ah, sana jelek dalamnya sana. Sana kepo kan? Buah-buahan dalamnya sana. Ada jeli-jelinya, ada jeli, ada buah. Koko kelapa muda buah isi di sana. Ada buah namanya naga, ada buah pepaya, ada buah semangka. Jadi Mbak Pulau rasanya kita coba pulang di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan mencoba. Sana kalau koko lebih manis rasanya karena banyak buah-buahan dan rasa buah-buahannya masuk langsung ke campuran ayah karambianya sana. Jadi maninya lebih manis daripada yang air kuah aslinya kok. Kalau itu kan originalnya. Nah koko lebih campur dengan buah-buahan jadi maninya buat tambah. Coba cari sana. Ada jeli, ada buah-buahan jadi sehat sana. Jadi untuk sana yang pasan kok, ikon namanya karambia buah. Dalamnya buah-buahan. Jadi di sini saya pasan ada dua. Cek le ada yang jeli. Nah, bapak lo bantu sana, wak calek pulo dulu deh. Tutik kok dulu. Wak anjan kok.
Ah, kunyu sana iko yang isiannya unde-unde bare. Ah. Iko isiannya jelly. Iko ala de, iko tadi sebenarnya hala pakai plastik, tapi ala dibuka sana. Ah. Ko tutuknya. Ah, iko isi dalamannya sana. Ah. Isi dalamannya masih kayak ayam kerami biasa, tapi dalamnya itu ada jelly. Ah. Kita coba pulo dulu. Ah, sendok tadi kok salah. Kok jelinya sana? Ah. Kok jelinya yang dalamnya tadi? Yang sama bentuknya sama ayam kerambiannya. Nah, apa pulo rasa jelinya coba dulu ya. Kok apa potong? Jelinya kadang-kadang sana. Ini enggak bisa aku makan kayak gitu, bismillah. Segar, lembut. Ah, jelinya. Manis. Lembut, manis. Pokoknya jeli-jeli banget lah, Cana. Dicampur sama ayam karambia tambah manis. Lama jadi rasanya sana. Celai wa coba yo. Wah. Lama banget sana. Jadi untuk di sana ya nih memasan-masan. Langsung saja pasan yang ada kerambia kok, terus pasan yang ada buah isinya, terus ada pulau yang isinya jelly dan ada pulau yang original. Alah. Untuk sana yang nih masan silakan langsung saja ke teras kelapa yang alamatnya di Jalan Bandar Purus nomor 67 Padang. Nah, sana. Jadi sana tadi pasti kepo kan? Apa sih yang di muka kah nan gadang pah? Itu kan kerambia nak sana, tapi wak nak tahu isi dalamnya. Nah, apa pula isi dalamnya wak calek dulu. Wak anjaan ko lu. Wak angke nan gadang kah. Ko ni sana. Isinya barek sana. Ameh dalamnya nak sana ya. Wak cuba buka dulu lah. Eh, ada gadang-gadang sana. Sana isinya ndak air ada sana. Sana calek saya. Ko isinya. Eh, salah. Isinya ikut sana. Atuh. Isi dalaman dari ikon namanya bakso batok kelapa. Nah, bantukannya kayak ke sana. Si ngiler banget caleknya, ada tahu, ada bakso keteknya, ada pulau bakso gadang. Nah, bakso gadangnya kok penasaran apa isinya sana. Nah, wak potong dulu deh. Nah, sana jarang wak sebut nak bakso dalam kerambia. Antanya wak buah itu nak sana. Kini di Sikoko ada bakso. Ada mau tadi sana batok kelapa. Nah, jadi kini aku coba buka dalaman dari bakso ke sana. Onde, sana geser lah stand lah. Ah. Lihat nampak ada dalamannya sana. Ah. Ada daging cincang sana. Kok bukaan gadang panas lu sana. Ah. Kok dalamannya? Undi mandi daging cincangnya. Ah. Kok coba pula rasanya dulu. Oh, tadi kalau saya buka dalaman isinya kok. Nah, rupanya dalamannya kok ada ke sana. Hijau-hijau. Namanya cabai rawit. Ah, masih utuh-utuh. Nah, dalamannya kok ada tetelan pulau sana. Namanya kok bakso granat. Bakso granat namanya. Ah, kok bakso halus. Ke bakso halusnya. Dan koko tahunya sana. Nah, kok coba lah dulu sana isinya nak sana. Ah, tuah. Kok isian tadi. Ah. Sana untuk baksonya kok kan gadang. Baksonya kok lumayan gadang, tapi dagingnya tetap lembut. Baraso. Indak yang semalam semalam bakso di sana. Masih terasa dagingnya lembut. Itu isiannya banyak dan ada masih ada lada-lada hijau kah. Jadi untuk di sana yang suka atau yang penasaran sama bakso batok kelapa kok, silakan langsung ses jubo ya yang ada di teras kelapa kok. Ke bakso halusnya. Lama banget sana.
Di sana. Jadi untuk di sana enggak usah bimbang, enggak usah ragu untuk mencoba bakso-bakso, atau yang pecinta bakso langsung saja datang ke Teras Kelapa untuk mencoba-coba bakso mulai dari nan ketek, nan tadang, nan manangah sampai nan gadang tadi Mas Ana langsung saja ke Teras Kelapa. Alamatnya ala Selin Sabuen tadi atau nak beko di bawah kok ada alamatnya. Nah, jadi untuk di sana dan kama-kama beko mesti gitu. Coba datangkan ownernya buat tanya-tanya seputaran Teras Kelapa kok. Jadi untuk di sana jangan kama-kama tetap di Lama Bana. Makan-makan round-round yo sabana lama. Masih di Lama Bana, makan-makan round-round yo sabana lama. Nah, sana kini Sherly laba samo dengan ownernya. Halo Mas. Halo. Siapa namanya Sherly? Sherly ande sana. Nanang bisa iya. Mas siapa kok? Mas Nanang. Mas Nanang, Sanang. Sanang lah Sanang sih. Sanang. Caliak lah dari abangku, pengusaha muda sekaligus owner dari Teras Kelapa. Betul Mas? Insyaallah. Masyaallah. Mas aku mau tanya-tanya iya, nih. Boleh. Sedikit-sedikit gimana? Tentang Teras Kelapa. Iya, boleh. Nah, kenapa namanya itu Teras Kelapa, Mas? Oh, namanya itu sebenarnya kan kita awalnya kan jualan kelapa. Kita buka tuh udah hampir 13 tahun. Kita buka itu di tahun 2011. 2011 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Masya Allah, 13 tahun. Tapi ya. Tapi awalnya kita emang khusus buat ini minuman kelapa kayak gitu. Kayak kelapa-kelapa gini aja tadinya kan. Terus kita modifikasi sesuai inilah. Sesuai dengan pengetahuan kita. Kita belajar juga dari Thailand kayak gitu. Jadi kita studi bandingnya tuh ke luar juga. Oh, belajar keluar terus yeah. Terinspirasi yeah. Bawa ke sini. Iya, yeah. Kita jalan-jalan ke Thailand kan. Kita lihat di sana perkembangan kelapa apa. Jadi kita bawa ke Indonesia juga. Sampailah kayak gini bentukan kelapanya jadi modern ya Mas modern ya. Karena orang tahu kelapa tuh kan yang hijau. Sekarang kelapa tuh udah putih. Putih nih udah putih. Udah pakai filter dia kan. Kelapanya udah putih. Udah putih kelapanya. Udah glowing. Udah glowing. Karena kita belajarnya jauh-jauh ya Mas ya. Nah di sana jadi ternyata Teras Kelapa kok dulunya abang ownernya kok buka hanya Teras Kelapa ya Mas dari ya? Kelapa aja. Dari kelapa. Jadi alun ado yang namanya bakso-bakso atau yang pernasi-pernasian kok. Jadi dulu itu hanya kelapa muda kecil orang bersih ya bener. Mas ya. Kerambia mudo. Ah kerambia mudo sana. Iya, tahu lo Mas kok kerambia mudo? Enggak kerambi cuki ada. Enggak kerambi cuki ada sana. Mas. Iya, iya. Berarti udah berjalan 13 tahun. Iya, benar. Nah, kenapa Mas sampai bisa buka ini? Kan pertama tuh kelapa aja. Nah, sampai buka ada bakso, ada makanan-makanan lain. Okay. Jadi kebetulan kan saya kan orang Jawa. Ambo orang Jawa aslinya kan. Ambo orang Jawa tapi tahu Minang iya, ya. Iya, tahu karena istri orang Minang. Oh, iya. Orang mana Mas? Orang Padang Pariaman. Orang Pariaman. Iya. Wow, akhirnya Mas. Orang Jawa. Oh, jadi istilah penggabungan lah gitu. Yang satu kan di Padang Pariaman banyak kelapa. Kalau di Jawa tuh ilmunya bakso. Bakso. Nah, betul. Jadi kayaknya cocok sih kelapa ini digabungkan dengan bakso. Kan orang pedes-pedes. Minumnya karambia tadi kan. Minum yang segar-segar ya Mas minum ya. Segar-segar. Ah. Minumnya yang segar, makannya yang pedes. Makannya yang pedes. Jadi. Jadi kita berdua. Udah pedas, dikasih disegarkan lagi, makanya cocok lah itu bisnis kayak gitu itulah. Oh jadi Mas ini si kakak orang Pariaman, si Mas orang Jawa, si Mas bakso, si kakak kelapa, dipadukan untuk usaha. Iya. Oh Masya Allah. Kitanya aja yang padu, dagangannya juga harus padu. Itu sana, jadi Mas sana kalau berpasangan itu mah saling menguatkan. Iya. Kalau adonan lebih disatukan, kayak usaha si Mas ya Mas ya. Bener. Jadi nama usaha si Mas kok Teras Kelapa. Nah Mas kok bisa, alhamdulillah. Iya. Bakso Mas ini viral, udah dikenal di mana-mana sama orang, termasuk orang luar daerah udah datang ke sini ya Mas udah ya. Udah dari Malaysia juga ada. Masya Allah, luar biasa. Bukan dari Australia juga ada. Udah datang ke sini Mas. Udah datang. Langsung udah WA dengan bahasa mereka kita balas. Mas balas nih dengan bahasa mereka. Iya. Wow, luar biasa di sana. Jadi itu di sana dan orang Malaysia itu bukan satu mobil, satu bus. Satu bus datang ke sini untuk mencoba Teras Kelapa ini. Benar. Menu-menu yang ada Teras Kelapa.
Luar biasa. Iya. Berarti enggak hanya orang awak lah kecilnya nak mas. Orang kita. Enggak orang kita, enggak orang awak. Orang luar lah mencoba pulau teras kelapa kok. Nah di sana jadi ikut lah ownernya tadi itu mah. Dari perpaduan yang tadi ke sana. Cucuk. Jadi cucuk warna. Lasuah. Lasuah. Rancak. Menyatu. Menyatu sana. Kayak rasa yang ada di teras kelapa kok. Dari kerambiannya, baksonya, makanan-makanannya. Menyatu kata dalamnya lama banget kece orang sana. Nah jadi terus sana, terima kasih ma untuk menu-menunya kok sebana-bana lama. Kita tahu mas lama bana. Lama bana tuh enak banget. Tuhnya mas. Jadi terus sana ada sana. Jangan anda usah ragu, anda usah bimbang nak mas. Langsung saja kamu mas. Ke teras kelapa di Jalan Bandar Purus nomor 67. Padang lah mas. Padang, Padang. Kok tiba lo ke Jawa beko mas. Nah di sana. Jangan lupa saksikan Lama Bana setiap hari Minggu jam 5 sore. Tentunya hanya di Padang TV. Lama Bana, makan-makan, raun-raun. Yo, sabana Lama. Bye.